Tiro. Dia joki-joki andal. Inilah pasti turun sewa ini. Aku jadi dia. Gestrek. Semua sewa. Ini badan yang tidak pernah diperhatikan sama Indra. Dua tahun Indonesia merdeka, tapi kampung kami belum merdeka. Padahal ini adalah jalan provinsi antara Kabupaten Tobasa Mosir lintas ke Kabupaten Blangura. Belum pernah disentuh oleh pemerintah pusat maupun lebih mirisnya perekonomian masyarakat di kampung kami ini tidak pernah sesuai dengan harga yang ada di pasar. Ya turun sewa lagi. Banyak. Begitu banyak rintangan yang kita lalui kawan-kawan. Yeah.
Inilah dia. Terlalu sejenak. Jadi kita tinggal rupanya. Sudah merdeka, Rubi. Tinggal merdeka. Ini namanya tinggal merdeka. Foto para pejuang. Dulu pejuang, dulu penjaga. Inilah dia telah masuk ke jebakan. Inilah kita kami yang begitu berjuang ini. Ya, ternyata memandang masih. Inilah jalan itu. Hampir 10 tahun jalan ini tidak pernah dilalui mobil, kendaraan roda 4, hanya roda 2 yang bisa menjalani jalan ini. Padahal jalan ini adalah jalan provinsi. Perekonomian dari masyarakat dari sini begitu banyak. Ada sawit, ada karet. Semua terrealisasi, tidak bisa. Kami mohon kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, mohon untuk perhentiannya. Karena setiap bulan 2000 ton lebih karet atau sawit dikeluarkan dari sini setiap bulan. Itu hanya sebuah sia-sia, tidak bisa dijual masyarakat. Sebab tidak bisa dilalui oleh roda 4. Hanya roda 2 yang bisa melalui jalan ini. Jika pemerintah bisa memperbaiki jalan ini, pasti perekonomian masyarakat akan meningkat. Inilah kami dari mahasiswa Toba Samosir berjelajah, berkunjung ke tempat ini. Bagaimana sesungguhnya jalan di tempat ini? Jalan hanya setapak, padahal di dalam provinsi.
kawan-kawan pejuang yang di depan ini. Hanya berjalan kereta, padahal tidak di apa? Inilah bahan yang tidak jalan. Kiri, kiri, kebun sawit. Entah jalan apa ini. Roda dua pun begitu sulit jalan dari sini. Ternyata tabrakan. Ternyata kami tabrak dia tadi. Itu apa namanya kereta lu? Kereta ubi. Walau di hitam. Inilah dia kakak kami. Inilah. Itulah kalian tiga. Awas kena tabrak. Oke. 1, 2, 3. Iya kena ya. Semua tidak pakai sandal. Dah. Dan mira. Udah nama. Tunggu jalan kaki.
tanpa seluk dan separuh. Kamu adalah kalau kereta biasa tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan dan sehingga kita memutuskan untuk berjalan kaki. Apalagi nih ke jalan ini. Kok mau jalan memakai kereta, Bang? Ada sungai di bawah, Bang?